Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Budi Komputer. Hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara setting BIOS untuk install ulang Windows 10 UEFI pada sebuah laptop Asus ya. Nah, tipenya ada di bawah ya, tidak ada di sini. Ini sudah saya tulis, tipenya adalah Asus A409U ya. Oke, ini tipenya ada di bawah, silahkan dicek. Oke, namun sebelum saya lanjutkan ya, mohon maaf karena di sini pinggir jalan besar, jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali, jadi harap dimaklumi. Oke, yang pertama adalah kita siapkan sebuah flash disk yang sudah ada Windows 10 nya UEFI ya. Bagi teman-teman yang belum punya Windows UEFI, silahkan cek di kolom deskripsi ya cara membuat bootable-nya dan cara download ISO nya ya, ISO Windows 10 UEFI nya Oke, langsung saja kita colok ya, pastikan laptopnya dalam keadaan mati, kemudian kita colok flashdisknya ya di sini. Oke, setelah itu baru kita hidupkan, setelah itu baru kita tekan F2 ya. Ini harus tekan, langsung tekan F2 ya, tekan terus F2 sampai masuk ke menu BIOS. Nah, ini sudah masuk di menu BIOS ya. Nah, perhatikan di sebelah kanan ini ada tulisan flash disk ya, UEFI SanDisk Racer Blade. Nah, ini tandanya bahwa flash disk saya itu UEFI ya. Oke, sekarang flash disk ini harus kita naikkan ke atas ya. Ini hard disk bawaan laptopnya ya. Nah, ini kita flash disknya kita naikkan. Caranya adalah kita angkat ya. Kita angkat menggunakan MOSFET ya, touchpad ya. Nah, kita angkat seperti itu. Nah, sudah seperti itu ya. Nah, setting kanan kita sudah benar ya. Kemudian kita simpan menggunakan tombol F10 ya. Tekan saja, maka akan muncul seperti ini untuk menyimpan ya hasil settingan kita itu. Kemudian kita enter ya. Oke. Biarkan saja, dia akan booting ke flash disk kita ya untuk memasuki ke menu BIOSnya. Kita tunggu saja. Oke, dia muncul seperti ini. Kita klik OK saja ya. Kita tunggu lagi. Kita tekan OK, ternyata tidak mau ya. Kita no saja. Ya, tulisan seperti ini. Kita klik no saja. Nah, sudah muncul ya. Sekarang muncul sudah menu instalasi. Ini kita rubah menjadi Indonesia. Kalau bisa ya, kita rubah menjadi Indonesia. Nah, tapi kan ternyata tidak bisa ya. Language-nya tidak bisa dirubah. Nah, formatnya ini Inggris, biar saja ya, tidak usah kita rubah, langsung saja kita next, langsung kita klik install tunggu ya. Oke, muncul seperti ini, langsung saja kita cek di sini ya, kemudian next, kemudian kita pilih yang bawah ya, custom. Nah, ini sudah masuk di partisi ya. Nah, yang perlu kita format adalah partisi 1 sama partisi 3. Nah, ini sistem di C-nya ini ya. Ini sistem C-nya ya. Partisi 1 dan partisi 3. Kalau partisi 2 ini tidak usah diapa-apakan ya. Dan tidak diformat juga tidak hidup ya. Nah, itu. Yang perlu kita format adalah partisi 1 dan partisi 2. Kita klik OK saja. Kemudian, oh ya, bagi teman-teman ya, sebelum melakukan install ulang ya, silahkan backup dulu data-data user ya, supaya nanti usernya tidak marah-marah ya. Oke, silahkan backup dulu baru lakukan install ulang. Oke, ini sudah kita partisi 3 kita format.
Oke, sudah ya. Nah, ini partisi 4 sama 5 itu data usernya ya, data D sama data E. Nah, cuma di sini tidak terbaca ya data D sama E nya. Ini cuman ini C nya, ini D, ini E. Seperti itu bacanya. Oke, langsung saja kita next saja. Nah, ini sudah instalasi sudah berjalan ya. Nah, ini silakan tunggu saja ya. Ini memerlukan waktu sekitar 15 menitan ya, tergantung laptopnya. Nah, cuman saya sampai di sini saja ya, bagaimana cara setting BIOS untuk install ulang Windows 10 EAP pada sebuah laptop Asus A409U. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.